with this this <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الباب الرابع في المسائل الفقهية المستنبطة من هذه السورة Bab yang keempat akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah ini dari sisi faqih. Al-Mas'alatul Ula, masalah pertama, Ajma'al akhtaruna ala annal atau wajibatun fis sholati. Ulama sepakat mayoritas ulama sepakat bahwa membaca Quran itu di dalam sholat hukumnya wajib. Wa anil asomi wal Hasan ibn Saleh an Menurut Imam Asom ibn Hasan bin Saleh tidak wajib baca Quran itu. Lana anna dalilin nadkuruhu fi bayani anna qira'at fatihati wajibatun bahwa ya ala anna asal qira'ati wajibun kami saya saya punya dalil yang akan saya terangkan dalam penjelasan bahwa baca al-fatihah itu wajib maka sekaligus baca Qur'annya wajib baca ayat Qur'annya wajib bukan hanya Fatihah apalagi apalagi sebagaimana Al-Qur'an Fatihah itu wajib wa tazihu hunujuhan Al-Awwalu qauluhu taala aqimish sholata lidhuluqish shamsi ila ghosaqil laili wa qur'an al-fajr dirikanash sholat ketika matahari apa cendong ila ghosaqil lail sampai menyingsingnya waktu maram dan Quran atau baca Quran fajar, dalam waktu fajar wal muradu bil Quran al qiraah dan baca Quran di waktu fajar salat fajar wa taqdiru aqim qiraat fajar wa wa al fajar ay aqim qiraat al fajar wa dhahir al amr wujub sedangkan bentuk amar itu secara dohir menunjukkan ya dulu alal ujub asani dan yang kedua an abi dardai an narojulan saalan nabi saw sahabat abu Darda ini kuburannya di kairo mesir ada seorang bertanya kepada rasulullah saw fakallah afis sholati atun ada orang tanya ya Rasulullah, apakah dalam sholat itu ada baca, ada qira'ah, fakolah na'am, iya. Fakolah sa'il wajibat, wajib tah, apa wajib? Fakor Nabi Yudal Karojul ala kulli wajibat, wajib. Apa dalam sholat itu ada qira'ah, iya, wajib, iya wajib. Al Thalithu an Nabi Mas'ud anna nabiya sallallahu alaihi wasallam suila ayu qra'u fi shalah ibnu mas'ud nah, nabi ditanya apakah ayu qra'u fi shalah apakah orang itu baca kita dalam salat faqala sallallahu alaihi wasallam jawab nabi atakunu salatun bi ghairi qira'ah apakah ada salat tanpa qira'ah wa dzan khabarani naqaltuhuma min ta'liq syaikh abi hamid al-isfarayni ini hadis dua ini saya kutip dari catatan pinggir atau ya catatan footnote lah dari Syaibil Ham Abi Hamid Al Isfarain. Hujatul Asom tadi yang mengatakan kiraat tidak wajib Imam Asom. Hujatul Asom. Kalau Ali Shallallahu Alaihi Wasallam selalu kamaro aitumuni usolli. Nabi bersabda, Salatlah kamu sekalian seperti kamu lihat saya sholat. Jalas sholat mar'iyah. Sholat itu dalam hadis ini artinya sholat itu suatu hal yang dilihat. Yang dilihat dengan mata. Wal iya. Sedangkan kiro'at ah itu dilihat apa, apa dibaca? Nabi bersabda, sholatlah kamu sekalian seperti kamu melihat saya sholat. Ya perantanya apa ini? Perantanya apa? Meli melihat. Lah baca itu melihat atau bukan? Ya bukan. Wal qira'atu laisat bimariyatin. Fa wajib kaunuha kharijatan 'anish shalah. Maka jelas qira'ah itu di luar salat. Wal jawab annar ru'yata idza kanat muta'addiyatan ila maf'ulain kan bi ma'nal 'ilmi. Lafal ro'a atau ruya muni kalau mutaaddi pada dua maf'ul berarti maknanya ilmu. Nah, kalau ilmu berarti qira'ah termasuk qira'ah, bukan hanya melihat mata, bukan. Kama muni usolli artinya seperti yang kau tahu, seperti yang kau mengerti. Saya sholat, bukan hanya kamu melihat, bukan, tapi kamu mengerti, kamu mengetahui. Lafal kalau mutaaddi pada dua maf'ul maka namanya Alima, ro'a'ai, alima. Jadi, sholatlah kamu sekalian seperti kamu paham. Tahu, saya sholat, caranya saya sholat. Bukan melihat, bukan. Al-mas'alatu thaniyatu syafi'iyu. Rahimahullah. Imam Syafi'i berkata, Kiro'atul fatihati wajibatun fis sholati. Membaca fatihah itu wajib dalam sholat fa in taraka minha harfan wahidan wa huwa yuhsinuha lam tasih salatuhu barang siapa meninggalkan satu huruf saja dari surat Fatihah kurang ya kurang ya kurang, kurang apalah kurang kurang iya kurang wawunya misalkan iya karena butuh iya karena saya misalkan kurang wawu tidak sah sholatnya jadi baca Fatihah menurut madhab Syafi'i wajib bagi mak imam dan makmum. Imam dan semuanya wajib. Syafi'i. Barang siapa meninggalkan satu huruf saja dari Fatihah tidak sah salatnya. Wa bi Pendapat ini diikuti oleh mayoritas ulama. Wa qala Abu Hanifah la Fatihati. Menurut Hanifah tidak wajib baca Al-Fatihah yang itu baca Quran. Yang penting kira akhirnya itu apa saja lah. Allah Akbar, Allah Allah Akbar, boleh. Ya, sinul Al-Quran Hakimnya boleh. Dia harus Fatihah, menurut Madhub Hanifah. Lana wujuh. Bagi kami, Wadab Syafi'i punya beberapa sisi pendapat. Al-awwal. Annahu salatu wassalam. Nabi Muhammad SAW wa qiraatil selalu Nabi Muhammad itu selalu sel sepanjang umurnya sepanjang usia beliau kalau salat baca al fa maka ya, jelaslah baca Fatihah ketika salat wajib Nabi enggak pernah meninggalkan Liqauli ta'ala wattabi'u karena Allah perintah kepada kita agar mengikuti mengikuti Nabi Muhammad wattabi'u. Wa liqaulihi falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Awas orang-orang yang menyimpang dari perintahnya Rasulullah. Wa liqauli ta'ala fattabi'u lihukum Allah. Ikuti Allahku maka Allah akan mencintai kamu. Wa ya'al ajab. Saya heran heran sekali min Abi Hanifah dari Imam Abu Hanifah kata Imam Razi ini tamassaka fi wujubi bi wahidin Imam Abu Hanifah mewajibkan apa meng mengusap ubun-ubun ketika wudhu dasarnya cuma hadis satu hadis ahad dan aku baca fatihah gak wajib padahal bukan hanya hadis dalilnya gitu loh paham gak? saya heran Imam Abu Hanifah mewajibkan musab apa ubun-ubun ketika wudhu Padahal dasarnya cuma hadis ahad cuma satu hadis lah nah baca fatihah yang Rasulullah jelas-jelas nggak pernah meninggalkan nggak wajib wadai kamarul mukhira ini ada marul mukhira hadis dua kali bu sahabat mukhira bin Shubbar radhiyallahu anhu an Nabi Sallallahu alaihi wasallam anhu atas sabat kaum fabaal sa wa tawadu masya Allah nasiati wa wa jadi, suatu ketika Nabi, eh, apa wudhu, kemudian mengusap nasiahnya, bunuh ubunya dan dua, apa dua, 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 apa, bukan sepatu ya, bukan sepatu apa, bukan sepatu ya bukan sepatu apa, ya. bukan sepatu apa, ya, bukan Imam, Imam Bu Hanifah, dasarnya ini nih cuma hadis satu Mala Fatihah yang jelas-jelas banyak dalilnya kok malah nggak wajib. Fajr dari syarat Imam Abu Hanifah mau menjadikan masuk itu almasah itu syarat sahnya sholat. Wahuna nakol ahlu ilmi mutawatiron. Padahal di sini masalah fatihah ini masalah membaca al fatihah ahlu ilm ulama mengutip dengan nukil, dengan kutipan mutawatir, annahu alaihi salatu wassalam Submaral, Inna sehatas solat, Submaral, Inna nabi muhammad selalu sepanjang usianya kalau Submaral, salat sehatas solat, Inna sehatas Inna salati tidak, apa, tidak terpaku pada baca Fatihah. Wah, ada yang Ini ajaib sekali saya. Kata Imam Rozi, heran sekali saya. <laughs> Al-Hujjatu Thaniyah. Qalu ta'ala aqimus sholat. Dirikanlah sholat. Was sholatu lafzatun mufradatun muhalla bil alif wal lam. Lafal as sholat mufrad bentuk single yang dimasuki dengan al. Fayakul muradu minha al-mahud as-sabiq. Maka alnya ini al adz dzikri. Lil adz apa dzikri? Nah, ya. Maka salat itu ya aqimus shalah, dirikanlah salat ada alnya. Itu berarti apa? Dirikanlah salat yang sudah kamu ketahui. Sudah dimaklumi oleh semua orang, sudah dimaklumi lah. Walaisa indal muslim ma'hudun min lafdhis shalah illa al a'mal allati kana Rasulullah sallallahu alaihi ya tibiha. Dan arti daripada uh, as-shalah yaitu ma'hudun sabik sudah diketahui bagi orang Islam semuanya adalah amal-amal yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan Rasul baca, -baca al-fatihah wa kana kana sholah, jarian di ka Rasul maka artinya dengan demikian artinya perintah akimus sholat itu artinya aqimus sholata, dirikanlah sholat dirikanlah salat kana rasul yang telah dilaksanakan atau dilakukan oleh Rasulullah. Jadi tirulah Rasulullah lah, gitu loh. salat wasalam ya salat al-mustamir al-Fatihah. Dan salat yang diamalkan oleh Rasulullah, salat yang ada al-Fatihahnya. Fa maka perintah akimus shalah amron bi atil Fatihati wa amri al-wujub. Maka perintah akimus sholat itu dalam arti include. Termasuk perintah wajib baca al alfa. Dan zuhirnya perintah itu adalah wajib. Thumma inna hal Kemudian lafal as sholat. takar fil quran. Akhtar min mi'ati Berulang kali dalam Al-Quran lafal as sholat lebih dari seratus kali. Fakana dhalika dhalil qawati ala wujubi kira'atil fatihati fil sholat. Maka ini merupakan dal yang kuat bahwa membaca Al-Fatihah dalam sholat itu adalah hukum nyawa wajib. Al-Hujjat al Thalithah. Alasan yang ketiga. al khulafah roshidina rashidina wadabu ala kira'atia tula umrihim. Khulafah roshidun, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Semuanya selama hidupnya. Kalau sholat baca al fatihah ihtihad wa yadullu alai aydan ma ruya fi sahihain ada hadis dalam sahih bukhari muslim anna nabiy sallallahu alaihi wasallam wa abu bakar wa umar radhiyallahu anhuma kanu yastaftihuna qirata bil hamdulillahi alamin ada hadis sahih dari muhammad sayyid abu bakar sayyid umar selalu kalau al salat baca alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim wa idza thabata hadza kalau sudah ini uh, sudah jelas wahada wajib ayajib alinadalik maka wajib bagi kita baca al-fatihah ketika sholat ya kalau yang sholat wassalam alaikum bisunnati wasunnati lo kullafa irroshidi nabi badi peganglah sunnahku kata rasulullah dan sunnahnya kullafa irroshidi setelah aku jadi kita mengikuti nabi wajib mengikuti kullafa irroshidi juga termasuk nih nih Termasuk sholat terawih 20. Siapa yang melakukan itu? Saidina Umar. Apa salah itu? Termasuk adzan Jumat 2 kali. Siapa itu? Saidina Utsman Apa salah? Terawih 20 kali ikut Saidina Umar. Adzan Jumat 2 kali ikut Saidina Utsman Walikali alaih salatu wassalam. Iqtadu billadaini min ba'di Abu Bakar wa Umar. Ada sabda Nabi. Ikutilah dua sahabatku setelah aku. Yaitu Abu Bakar dan. Walajab min Abi Hanifah. Yang heran saya dari Abu Hanifah. Radulullah. tamas Tamassaka fi mas'al talaqil far bi asri Uthman ma'abd Rahman wa Abdul bin Zubair kahna yukhalifanihi wa Qur'an ayatan yujibu adamal ith irthi Imam Abu Hanifah berpegang teguh dalam masalah tolaknya orang yang apa? orangnya apa? Mingkat, mingkat apa? Elik bahasa Jawa elik apa? Lari lah lari. Dengan asarnya Sayyidina Uthman. dengan dengan dalil sabdanya Sayyidina Uthman. padahal sahabat Abdurrahman dan Abdul bin Zubair tidak sama apa beda dengan Sayyidina Utsman. Wa rasulun dan apa nasya Quran mengatakan bahwa istri yang lari itu tidak tidak mewaris tidak berhak mewarisi harta suami. Hanifah malam malam mewarisi hanya berpegang dengan pendapatnya Syedina Utsman satu orang gitu loh. Jadi saya Abu Hanifah ini berpegang teguh pada pendapatnya seorang Utsman tapi masa Fatihah yang jelas-jelas ulama Malah beliau mengatakan tidak wajib. Siapa lembet ammasak yang amal كل الصحابه. Kenapa Imam Abu Hanifah tidak berpegang pada amalnya semua sahabat ala sabil athbaq wal ittifaq yang dengan syarat sepakat ala wujub qira'atul Fatihah yaitu wajib baca Fatihah. Ma anna hadzal qaul ala wafq Al-Qur'an wal akhbar wal ma'qul. Padahal pendapat yang mewajibkan baca Fatihah di salat dalam salat itu sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis, sesuai dengan akal. Jadi, tapi kita jangan ya, jangan jangan kemudian Abu Hanifah jangan ya. Abu Hanifah juga imam besar. Abu Hanifah itu awal mustahid ya. Di gurunya para ulama juga Abu Hanifah itu. Yang namanya ilmu fakih itu yang mulai Abu Hanifah namanya ilmu fakih itu memulai dari bu Hanifah. Jadi nanti ente nanti bu Hanifah gitu ya jalan-jalan itu. Ini bukan pantai, bukan temannya ente, bukan yang temannya ente apa? Ibu Rosyid boleh ngelitik tapi kamu nggak jangan ya masih umbelan gitu mau ngerti ke Abu Hanifah. Hmm. Bahkan kita belum tahu, belum tahu alasannya Abu Hanifah kan kita harus baca dulu kalau mau, menghukumi apa alasan Abu Hanifah mendapat tidak wajib baca Al-Fatihah. Kita belum tahu alasannya langsung dikritik oleh Imam Razi. Al-Hujjah Rabi'ah anna al-ummah wa in ikhtalafat fi anna hal tajib qira'atul Fatihah am la, lakinnum ittafu 'ala fil 'amal. Umat Islam walaupun berselisih pendapat dalam apakah baca fatihah dalam wajib atau tidak. Tapi dalam amal prakteknya, dalam praktek amalnya, semua baca fatihah. Walaupun cara pendapat bisa saja beda. Tapi pada prakteknya semua umat Islam kalau selalu baca al-fatihah. Kamu tidak akan melihat, tidak akan menjumpai satupun orang Islam di barat maupun di timur, kecuali ketika sholat baca alfa fatihah Sudah paham ini? Kalau sudah jelas ini. fanakul Saya tegaskan nih. An inna man walam Barang siapa sholat tidak baca al-fatihah. Kana tarikan sabilal mu'minin. Berarti dia telah meninggalkan cara ibadahnya para mu'minin. Fadkhulu tahta qawli wa may yattabi' ghayra sabil mu'minin. Maka dia akan nanti masuk pada ayat barang siapa mengikuti jalan bukan jalan orang mukmin, nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at Agar saya masukkan neraka. Jangan-jangan masuk gitu nanti. Semua orang muslim kalau sholat baca al-fatihah. Kalau kamu gak baca al-fatihah. Jangan-jangan kamu tidak mengikuti jalan bukan jalannya orang mukmin. Ancam di Quran, barang siapa tidak mengikuti jalannya orang mukmin atau mencari jalan lain, maka akan saya siapkan neraka. Wasat Fa la, la wujub. Mereka berkata yang meyakini bahwa baca al-fatihah tidak wajib tapi mereka baca juga. Jadi orang Islam itu semuanya itu baca Fatihah kan. Tapi ada orang Islam yang meyakini tidak wajib. Tapi baca juga. Tapi tidak meyakini bahwa itu wajib. nadbiyah, nadbiyah. <messizim> Bahkan itu sunnah barangkali meyakininya sunnah. yahsul ijma' ala Maka berarti hukum wajib baca Al-Fatihah tidak ijma'. Oke. Okay. Semua umat Islam kalau soal baca Al-Fatihah. Tapi sebagai umat Islam keyakinannya tidak wajib. Sunnah saja. Walaupun dia baca, walaupun mereka baca. Berarti tidak cuma tuh. Berarti berarti tidak cuma itu. Fanaqul. Saya jawab. A'malul jawarhi wairu amal qulub. Amalnya anggota badan itu beda dengan amalnya hati. Wanahu qad bayyanna itbaqul kulli al ital bil qira'ah dan saya telah menjelaskan dengan panjang lebar bahwa kesepakatan semua ulama membaca Al-Fatihah. Faman lam ya'til bil qira'ah kana tarikan tariqatal mu'minin fi hadzal amal. Maka barang siapa tidak baca Al-Fatihah meninggalkan jalannya orang mukmin dalam hal ini, dalam amal ini. Fadakhala tahtal wa'id. Maka dia masuk dalam ancaman akan masuk neraka itu. Wahadul qadar yakfina fid dalil. Cukup sudah alasan saya di sini. Wala hajata bina fi taqri hadzal dakhil dalil ila di ijma' fi i'tiqad al wujub. Tidak usah mengatakan itu enggak ijma' atau ijma'. Ya cukup lah. Gitu aja kata. Al-Hujjatul Khamisah. Al-Hadithul Masyur. Wa anna subhanahu wa ta'ala qal Qasamtus sholata baini wa abdi nisfain. Ini hadis kudsi ini. Allah berfirman. Hadis kudsi. Saya bagi sholat itu dua, dua bagian. Antara aku dan antara hambaku yang sholat. Faidah kol abdu. Maka ketika orang sholat mengatakan. Membaca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah jawab. Hamidani abdi. Hambaku memujiku ila akhir hadits. Artinya apa? Artinya jelas di situ ada dialog antara yang sholat baca yang baca fatihah dan ya dan ya, Allah. Al Allah. Wa sidlal di mana dalilnya di Ada Taala hakam ala kulli sholatin bi kaunya bayun abdi Di sini Allah menjelaskan bahwa sholat itu dibagi dua, terbagi dua. Sebagian untuk saya dan sebagian untuk hambaku kemudian binyan anna hada tanshif lam yahsul illa bi sabab ayati ya, hadhi surah pembagian itu terjadi ketika baca alfa ya faqul as salatu la tanfaqan hada tanshif salat tidak bisa lepas dari pembagian ini wa hada tanshif la yahsul illa bi sabab ya, hadhi surah pembagian dua ini tidak terjadi kecuali dengan sebab baca surah Fatihah walazimul lazim lazim gimana ter, gimana uh, gimana walazimul lazim lazim <gimana> nak cip yang yang enak gimana ya yeah. menetapkan sesuatu yang tetap adalah tetap memastikan sesuatu yang pasti adalah pasti fawajaba kaunuhadi surah min lawazimis sholah maka jelas surat ini termasuk lazimnya sholat surat fathah itu wadal luzum la yahsulu illa idha kulna kira'at al-fatihati syaratun li sholat kelaziman ini ketetapan ini yang otomatik tadi tidak akan terjadi kecuali kalau kita berpendapat bahwa baca al-fatihah termasuk adalah syarat sahnya sholat al hujjatus Hadisah qalu alaih sholatu wassalam La solata illa bifatihatil kitab. Ada hadisnya nih. Tidak ada solat kecuali dengan baca fatihatil kitab. Kalu mereka yang 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 tidak sependapat berkata harfun nafyi dahola ala solah wadali kawiru mungkin lafal la la harfun nafyi masuk pada solat itu enggak mungkin itu maka harus diarahkan di lay tadi kepada salah satu hukumnya sholat kamal dan kita arahkan lah tadi pada uh, kamal kesempurnaan tidak lebih utama eh, ya tidak lebih utama daripada kesehatan. jadi gini mereka mengatakan lah sholat bukan berarti tidak sah tidak tidak sempurna. Sama saja Kita artikan tidak sempurna itu boleh-boleh saja. Karena jinla tidak mungkin masuk ke dalam salat. Wal jamnu wujuh, wa di jabinnya. Al awwal anu ja fi ba'd riwayat ada sebagian riwayat hadis la salat liman lam yaqra bi fatihatil. Lain lebih jelas ini. Lebih jelas hadisnya. Kalau tadi la salat liman, kalau ini enggak tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca fatihah. Walahadhi riwayah fannafyu ma dakhula ala sholat. Wenama dakhula ala khusuli hal rajul. Maka la sholat aliman. Itu artinya nafinya kan untuk siapa? Orang. Kalau tadi la sholat sholatnya. Kalau tadi la sholat al sholatnya kitab. Yang dinafikan adalah sholat. Kalau ini yang dinafikan apa? Orang. Liman kan?

la salata ay tidak sah. Kedua, man yakada anna qira'at al-fatihah juz'un min ajza'i mahiyat as-salat. Fa'inda 'adam al-qira'at al-fatihah la tujad mahiyat as-salat. Barang siapa bagi orang yang meyakini bahwa baca al-Fatihah itu bagian dari hakikatnya salat maka ketika dia tidak baca al-Fatihah berarti tidak akan apa tidak akan terjadi mahiyahnya salat Hayatnya salat di anal mahiyat ayam tan karena mahiyah itu mahiyah itu apa kuiditas keapaan keapaan suatu yang bisa ditanyakan dengan dengan suatu yang bisa ditanyakan dengan apa namanya mahi mahiyah, mahiyah bahasa bahasa filsafat ini kalau huiyah identitas yaitu huwa, huwiyah, kediaan, kediaan. Kalau mahiya, keapaan. Ma, ma itu kan apa? Nah, jadi kuiditas. Wajda tabat haza, fakauluhum inna la yumkin dikhalu harfin nafi ala mustama sholah. Inama yasulau tabata annal fatihata laysa juz'an minas sholah. Tadi ente mengatakan mereka mengatakan huruf nafid tidak masuk dalam sholat. Di sini bisa masuk. Kenapa? Karena mahiyahnya sholat, hakikatnya sholat termasuk baca fatihah. Kalau tidak baca fatihah berarti ada kurang, ada suatu bagian yang kurang. Wahada wa awal masalah. Fatabata anna ala qawlina yumkin ijra'u hadhal lafzi ala zahiri. Maka jelas bisa kita bisa kita lakukan pemahaman apa pemahaman kita secara dohir saja udah la sholat tidak sah gitu aja dah asalit hab annahu la yumkin ijro hadzal la ala dhahir oke okay. lafal ini enggak enggak mungkin dimaknai secara dohir illa annahum ajma'u ala annahu mata ta'azzar amal bil haqiqah wa haqiqati majazan ahaduma aqrabu bil haqiqah wa thari abad ab majazil akrab. Oke. Okay. Katakan tadi la bukan setelah dzuhur, Tapi kan kita, tapi ulama sepakat bahwa mengamalkan sesuatu yang tidak hakikat, tapi itu majaz, maka majaz mana yang paling dekat? Itu harus diamalkan. Majaz mana yang paling dekat? Ida al musyabahatu bainal ma'dum wa bainal mawjud alladzi la yakunu sahihan atam minal musyabah bainal ma'dum wa bainal mawjud alladzi yakunu sahihan lakinnahu la yakunu kamilan kemiripan antara ma'dum yang tidak ada dengan yang mawjud yang yang sahih itu disempurna sempurna daripada kemiripan antara ma'dum dan mawjud yang sahih tapi tidak sempurna masalah gampang di dipersulit lima ini. masalah masalah gampang, gampang dipersulit di dibikin sulit supaya ente Kemiripan antara yang tidak ada dengan yang ada itu apa? Yang betul-betul mirip itu lebih sempurna daripada kemiripannya yang ada dan yang tidak ada tapi kurang kurang sempurna Fakana hamlu had hamlu lafzi ala nafis awla. Maka la solata dikasih makna tidak sah itu lebih utama. Daripada la kamala. Al wajil rabia. Annal hamla ala nafis syiha awla, Kita maknani, kita artikan. La solata tidak sah itu lebih utama. Daripada tidak sempurna. Ini wujuh alasannya. Ahad dua. Anal asla makan ala makan. Asalnya sesuatu kan kita tetapkan sesuatu seperti yang semula. Ya lah sudah tidak sah. Daripada tidak sempurna. Jadi makna tidak sah lebih dekat daripada tidak sempurna. Sama dengan la nikah illa biwaliyin. Tidak nikah kecuali dengan wali. Tidak sah. Tapi kalau Abu Hanifah tidak sempurna. Ini kah tanpa wali boleh Abu Kalau Imam Malik harus ada wali tanpa saksi boleh. Kalau Imam tanpa saksi, di Quran nggak ada perintah ada saksi. Kalau Syafi'i harus ada wali, harus ada saksi. Imam Syafi'i. Wathani anna janibal khurma rajih. ketiga. anna hadha ahwat. Yang penting ini lebih hati-hati lah. Kita baca Al-Fatihah itu wajib lebih hati-hati daripada menganggap tidak wajib. <imit> Al-Hujjatus Sabi'atu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol Hadis Abu Hurairah Nabi bersabda kullu salatin lam yuqra fiha bi Fatihatil Kitab fa huwa khadaj ghairu tamam Setiap sholat tidak dibaca Al-Fatihah dalamnya kalau sholat tidak baca al-fatihah. Itu sholat itu khodaj. Apa? Tidak sem. Kalau al-khodaj wa nukson. Kan tidak sempurna. Khodaj itu nukson. Kurang. Wadhar kaladru ala adam jawaz. Kan boleh-boleh saja. Apa Kata tidak? Kata-kata khodaj itu artinya kurang. Nah kalau kurang itu berarti boleh-boleh ya saja. Gak baca al-fatihah. Hanya kurang gitu aja kok. Berarti bukan tidak sah. Kulna bal hadza yadullu ala adamil jawaz ini kata-kata ini menunjukkan tidak boleh menunjukkan tidak boleh tidak baca Fatihah li anna karena perintah taklif melakukan salat ada wal fi al baqa pada prinsipnya asal mulanya dalam hal yang tetap itu harus ada ala kamal. Saya tidak sepakat kalau ini diartikan dengan kamal, dengan tidak sempurna. ala sabil wajib Kalau kita artikan baca fatihah itu tidak baca fatihah itu hanya kurang itu kita belum keluar dari kewajiban. Kewajiban sholat belum keluar belum lepas dari perintah sholat. Sekali lagi awas, jangan usah ikut ikutan dengan Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah punya pendapat sah puasa di hari Lebaran. Tapi kalau puasa itu kodok tidak sah bulan apa hari lebaran kamu puasa sunnah boleh tapi kalau kodok ramadan nggak boleh abu hanifa kalau imam syafi'i nggak boleh sama sekali kala wajib som al kamil karena wajib bagi mereka adalah bagi dia adalah puasa yang sempurna sedangkan puasa dalam hari lebaran itu tidak sempurna kurang pahalanya lah atau katakanlah tidak baik Puasa, puasa di hari lebar itu boleh. Asal bukan kodok. Kalau kodok kan wajib tuh. Kenapa? Karena puasa di hari lebar itu nakis. Ya gak baik lah, gak, gak elok lah, gak elok. mengkodo yang wajib gak boleh yang nak. Gak boleh dengan yang nak. Gak boleh yang nakis. Maka kodok di sini, misalkan kita kodok di hari lebar ngodoni puasa Ramadan, belum selesai atau belum lepas dari perjanjian kewajiban kita. <tuh> Kalau ente mendapat demikian, saya yang katakan, Fali malam kalfi hadal makom. Kenapa ente gak pendapat seperti saya saja? <tuh> Ini. Artinya apa? Artinya yang yang tidak sempurna itu tidak lepas dari kewajiban. Paham gak? Ini, ini. Puasa di, bul di hari lebaran, menurut mahanifah Hanifah, boleh. Tapi tidak boleh kalau itu kodoh dari Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan wajib. Sedangkan puasa di hari lebaran itu puasa yang kurang. Puasa yang nakis. Tidak, kurang bagus lah kata-kata. Boleh-boleh saja sih. Tapi kurang bagus. Lah yang kurang bagus itu untuk menambal yang wajib nggak bisa kita belum keluar dari kewajiban belum belum selesai membayar kewajiban oke itu apa Hanifah kenapa di sini nggak begitu sholat kalau nggak baca fatihah tidak sempurna ya kenapa nggak gitu sama aja dengan ini berarti kalau nggak baca kurang kalau kalau kurang berarti belum selesai dari uhdah belum selesai dari komitmen kita menjalankan kewajiban Paham buatan? al hujjah Thaminah Naqala Syabu Hamid Al-Ghazali Fi ta'aliki Adi bin Munzir Anna ru'ya bisnadihi An Abi Hurayta Radul Anu An Nabi Sallallahu Sallam Qala la tadjiw sholatun La yukraw fiya fatihatul kitab Tidak cukup Sholat yang tidak ada baca fatihah Berhujjah tasiah ini punya alasan dikeluarkan semua ini. Kamu hafal nanti ya kamu dihafal nih alasan nih. Hujan yang kesembilan. Rua'a rifa'a bin malik an la rajulun dakul masjid wa sholat. Suatu ketika ada seorang masuk dalam masjid, masuk ke masjid dan sholat. Falamma faru'u min sholati wa zakal khobar ila anqal rajul. Setelah selesai sholatnya, kemudian orang itu berkata alimni Al sholah ya Rasulullah. Tadi sudah sholat. Baru selesai baru ngomong. Baru bilang Ajaril aku sholat ya Rasulullah. Fakohal Rasulullah Sallam, ida tawajah dari qiblah fakabir. Kalau kamu menghadap kiblat, shalawat kiblat takbirlah kamu. Wakar <tuh> <tuh> bifati hatil kitab, bacalah fatihah. Wajud <tuh> 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 dalil <tuh> 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 hana ada amrun. <tuh> Nih, wakar ini amr fil amar wal amrulil Wujud. Waidun ar rajul kaul alim nis salah. Dan lagi orang ini mengatakan ajarin aku sholat. Nah, kalau baca fatihah tidak wajib, nggak mungkin dong. Gak diajar kalau Nabi Muhammad kalau nggak wajib. Fakulumazak Rasul Maka yang disampaikan Rasul tadi bagian dari sholat termasuk baca al-fatihah. Falamma dzakara qira'at al-Fatihah wajaba an takuna qira'at al-Fatihah juz'an min ajza'is shalah. Maka ketika Nabi mengatakan waqra' badal kitab, itu artinya Fatihah bagian dari salat. Al Hujjatul Asyrah Ru'ya an Nabi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala hurukum bi surati laisa fit Taurati wala fil Injil wala fil Zabur mitlaha. Apakah kamu ingin tahu? Saya kasih tahu. Ada surat yang tidak ada di Taurat, di Injil, di Zabur enggak ada. Enggak ada padanannya. Enggak ada persamaannya. Kalau na'am, apa itu surat? Apa itu? Qala, "Fama taqun fi salatikum?" Ayo, kau baca apa di salat? Ini Rasul tanya pada sahabat, "Ini saya tunjukkan enggak surat dalam Al-Qur'an yang tidak ada di Taurat, di Injil, di Zabur?" Iya, iya. Nah, itu jamin Nabi, "Kau baca apa kalau salat?" Baca al Alamin, fakole, "Iya, iya, itulah surat. Itulah surat yang tidak ada di Taurat, Injil, Zabur. Tidak ada samanya." lah wajh dalil annahu wa alaihi salatu wassalam lamma qala ma taqrauna fi salatu fa alhamdulillah ketika nabi bertanya ketika salat kamu baca apa jawab ya. ya. alhamdulillahi rabbil alamin wa hadha yadullu ala annahu kana masyhuran 'inda ashabah artinya baca al fatihah itu dalam salat sudah masyhur sesuatu yang terkenal <tuh> annahu la yusalli ahadun illa bi hadhihi surah artinya tidak ada satu sahabat pun sholat kecuali baca al-fatih. Fakahana hadi ijmaan makluman indahum. Dengan demikian baca fatih dalam sholat itu ijma dan maklum bagi para sahabat. Masih ada lagi al-hujjatul hadi Ashrah Tamat tamat suruh Taala fakroo ma Quran. Bacalah apa yang mudah bagi kamu dalam eh, dari Quran ketika sholat itu wajhu dalil anna qul faqra'u amrun wal amru wujub lafal iqra'u fil amar fil amar menunjukkan wajib fa hadza yaqtadi anna qira'at ma tasul qur'an wajibah membaca bagian dari Quran yang gampang saja yang mudah yang kamu hafal lah itu wajib fa naqul saya jawab al muradu bima tayassara minal qur'an imma ayyakuna wal fatihah wal fatihah Allah perintah kamu kalau sholat baca apa yang mudah bagi kamu dari Al-Qur'an. Nah, itu maksudnya Fatihah apa bukan gitu loh. Al-Murid bayar Fatihah bayar Qur'an atau artinya kamu pilih mau tak boleh, lainnya boleh. Wal awal al Fatihah wajibah. Nah kalau pada pertama berarti tes salam Al-Qur'an itu apa? Al-Fatihah bacalah apa yang kamu apa yang mudah bagi kamu baca dalam Al-Qur'an. Fatihah paling gampang. Wastanya fadhi wajib Atau wajib baca selain Fathah. Wah ada ulama berempat demikian. Wajib baca selain Fatihah. Ada enggak itu? Kalau kamu sholat wajib baca selain Fatihah. Ada enggak itu? Enggak ada. Wa mukallaf Baina kiraat fadl Baina kiraat wadiha Wadzai kubatil wijma Juga gak ada juga Kamu kamu kan salat baca fatihah boleh Lainnya boleh gitu Di annal ummata mujma' mujma'atun Ala anna kiraat al-fatihah Aula min kiraat wadiha Karena semua umat Islam Bersepakat membaca fatihah Lebih utama daripada membaca lainnya Wassalam Abu Hanifah Anna salat bin kiraat fatihah Khadajun naqis Abu Hanifah sendiri mengatakan salat tanpa fatihah itu kurang Wattakhir baina kiswal kami la yajuz. Tawaran antara yang sempurna dan yang tidak sempurna itu tidak boleh. Ya, nah, silakan kamu sempurna apa enggak itu? Enggak 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 boleh itu. Kamu salat sempurna apa enggak enggak sempurna? Enggak boleh. Ibahannya fa sendiri mengakui bahwa salat tanpa tiat tidak sempurna walaupun tidak wajib. Wa alam annahu ta'ala innamas samma qira'atul Fatihah qira'atul lima tasmi Qur'an. Kenapa Allah mengatakan baca Fatihah itu baca apa yang mudah bagi kamu baca Quran? Kenapa? Di anna hadis surat mahfudatun li jamu yang muslimin. Fahimutai suratun lil kul. Karena fatihah itu dihafal oleh semuanya orang Islam. Maka paling mudah bagi semuanya. Wa ma sa'ir suwari. Ada pun surat-surat yang lain. Fakut takun mahfudatan. Ada yang dihafal. Wa la takun mahfud. Wa la takun. Ada kalau surat yang lain ada yang hafal ada yang tidak. Maka surat yang lain selewatnya tidak termasuk matayas Al-Qur'an. Jadi ketika Allah berkata berfirman, salatlah dengan membaca apa yang mudah bagi kamu dari Qur'an yaitu maksudnya Al-Fatihah. Al-Fatihah cuma dihafal. Masih kurang kuat. Lainnya lagi. al Yang ke-12 al amru bis salati kana thabitan wal aslu fi thabitil baqa khalafna hadha al asl 'inda al itan bi salati so al mustamila la qira'ati al fatiha li al akhbar dalatun 'ala anna surat al fatiha afdalu an min min sa'ir suwar perintah salat tetap jelas jelas dan pada dasarnya sesuatu itu adalah langgeng seterusnya maka asal ini atau kaidah ini uh, mencakup sholat yang yang ada al-fatihahnya yang baca al-fatihah. akbar dalatun ala anna surat al-fatihah Suwar. Karena semua khabar menunjukkan hadis menunjukkan bahwa surat Fatihah lebih utama daripada surat selain Al-Fatihah. Karena muslimin atbaku ala anna sholata ma kirati hadis surah akmal minna sholatul khaliyati an kirati hadis surah. Semua orang Islam sepakat bahwa salat dengan baca fatihah lebih sempurna daripada salat yang tidak baca fatihah. Fa'inda adami kirati hadis surah wajabal baqaw al asli. Maka ketika ketika tidak adanya baca surat al-fatihah kembali pada prinsip yang awal tadi. Yaitu sholat harus ada baca alfa ya, Habisnya disini di sini tubuhnya itu al-hujjat 13. yang ke 13 belas Atul fatihah itu jibul khurujan al-ughdah yakin ketika kita sholat baca al-fatihah itu kita yakin kita telah lepas dari kewajiban lepas dari beban lah dari kewajiban sholat fakat ahwato Maka ini lebih hati-hati dong. Fawajabal qaul biwuju bi al maka kewajiban baca al-fatihah dalam suatu itu sangat sangat jelas baik secara nas maupun secara akal aman nas fakul taala fakul al-syuhada salam dak malya ribuk ilama lya ribuk tinggallah tinggalkan yang kamu ragu ambillah yang kamu yakin kira-kira sholat baca al-fatihah dengan tidak yakin mana Katakanlah, katakanlah, katakan tidak wajib deh, katakan tidak wajib deh. Dia kira-kira yakin mantap mana, mantap mana. Ya mantap baca, udah Tinggalkan yang kamu ragu, ambil yang kamu tidak ragu. Itu hadis itu, hadis. Wa amal dalal akal. Fa'annahu yufidu daf'adar khawfi al nafas. Wa daf'uddin al nafas wajib. Itu, me, apa namanya, memberi arti. Bisa menolak doror ketakutan bagi seorang bagi kita lah menolak ketakutan itu wajib ya, kata, kata kalau nggak baca fatwa kita kan takut khawatir kalau nggak sah itu, itu buang dong khawatirannya wajib malah buang kekhawatiran wujub <tik> tapi kan kalau saya kata mereka kata mereka kalau saya mengatakan wajib Iya kalau ya wajib, kalau enggak saya kan salah. Kalau saya meyakini bahwa itu wajib, iya kalau iya wajib. Kalau kalau tidak nggak wajib, saya akan salah itu kata mereka. Saya tetap aja takut, tetap aja takut baca fatihah dengan meyakini tidak wajib, tapi dipaksa, dipaksa baca tetap aja ada rasa takut. Kultu i'tiqadul wujub yurithul khawf muhtamal meyakini kewajiban itu bisa menyebabkan rasa takut yang kemungkinan rasa takut. Wa'tiqadu wujud aidan fa yataqabal Meyakini tidak wajib itu menjadikan sama saja rasa takut. Ayo, tadi meyakini tidak wajib. Tengok saya baca Fatihah. Iya kalau benar. Kalau iya benar wajib loh. Kalau enggak, saya kan kena kena doror lagi lah. Kira. Itu artinya sama saja kamu baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah khawatir kalau Al-Fatihah itu wajib. Gak sah kalau sholat nggak baca Al-Fatihah. Sama dengan khawatir kalau baca Al-Fatihah. Itu tidak wajib. Sama kan? Wama fil amal fa tujibul khawf. Tapi kalau kamu baca tidak wajib. Tidak menjadikan kamu takut. Amma tarku khawf. Justru kalau kamu tidak baca menyebabkan kamu ada rasa khawatir. Fatabata annal ahwatuhu amal. Makanya lebih hati-hati sudah -hati, baca, lebih hati-hati itu. Asyhadu an la yang ke-14. Lau kanatish sholatu biwairil Fatihati jaizatan wa kanatish sholatu bil Fatihati jaizatan lama kanatish sholatu bil aula. Seandainya sholat tanpa Fatihah boleh, sholat dengan fatihah boleh. Maka sholat dengan al-fatihah tidak lebih utama daripada tidak. Kalau semuanya boleh-boleh saja kok. Di anal ala taala fatihah itu jibu hijrahan sel suar wadil warujaiz. Karena selal melanggengkan membaca fatihah menyebabkan kita tidak baca surat yang lain itu tidak boleh. Lakinnahum ajma'u ala anna sholata biadis surati awla. Tapi yang jelas ulama sepakat membaca al-fatihah lebih utama daripada yang lain. Fatabata anna sholata biadis hadis surati ghairu ja'izah. Maka jelas sholat tanpa fatihah tidak boleh. Al-Husra khamisah Asyarah. Ajma'na ala anu laya juzi ibdalu wa sujud bi Kau Fawajaba ala juzi ibdalu wa sujud bi ghairihima. سبقط روكو ديجانتي شو جود شو جود يغزروكو بولندا لا بكتبولك فاتحة تجد يغزروكو بولندا والجامع رعاية الاحتيال الحجة تسالها شرين كالنمبلاس الاصل بقاء التكليف فالقو بان الصلاة بدونك الفاتحة تقتل خروجا هدى اما ان يعرف بالنص او القياس pendapat yang mengatakan sholat tampal fatihah itu sudah selesai sudah lepas dari kewajiban sudah berarti menunaikan kewajiban kamu bisa ngomong gitu tuh loh. berdasarkan nas atau kias amal awal batil kalau nas gak ada nasnya itu dan nan nas Allah di Nabi Allah Taala fakrum atas Quran karena nas dalnya fakrum atas itu itu isinya fatihah itu wamal kias batil juga ala Fi mitra surah juta kias. Kalau dalam ibadah jangan pakai kias. Kalau dalam ibadah jangan pakai. Kias. Kalau doktrin ibadah itu doktrin. Sholat itu doktrin. Gak ada kias-kiasan di sini. Kalau hukum yang lain yang bukan sholat, bukan kenapa sholat dua rakaat subuh? Kenapa dua rakaat itu gitu? nggak pakai nggak pakai akal sudah gak boleh pakai akal. الحجة السابعة عشرة لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وذبع القراءة طول عمر فحين إذن تكون الفات قراءة الفاتحة ابتداءا وتركا للاتباع sudah jelas bahwa Nabi Muhammad selama hidupnya baca apa, apa sholat itu selalu baca al-fatihah maka kalau ada orang baca selain al-fatihah bid'ah watarkan itibak meninggalkan itibak kepada Allah wadal keharamun nikah yang Rasulullah Sallam ittabi'u wala tabtadi'u bid'ah itu haram karena hadis mengatakan ittabi'u ikutilah kamu wala tabtadi'u kamu bikin bid'ah wali kalau Rasulullah Sallam wahsan hadi wahdi Muhammad wshar umur muhdathatuh sebaik baik hidayah Nabi Muhammad sejelek jeleknya sesuatu adalah yang di yang hal yang baru dalam agama. Al hujjatan ta'asyara as-salatu wal fatihati wa bil fatih imma itasawiya fil fadil aw aw salam al fatih afdal. Salat dengan Fatihah dengan salat tanpa Fatihah itu sama apa baca fadil lebih afdal? Wal awal batil sama itu batal bil ijma. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wadhuba ala salat al fatihah karena Nabi selalu baca fatihah ketika salat. Fatani tani. Fanaqul. Maka apa pendapat kedua fanaku as-salatu bidunil fatihati tujibu fawat fadilah salat tanpa al-fatihah akan tidak mendapatkan fadilah keutamaan azzaidah jabir tanpa ada yang bisa menambal kehilangan fadilah yang enggak ada yang bisa mengganti maka wajib atau tidak boleh terjadi seperti itu fil kalau kalau kita tidak mendapatkan fadilah padahal fadilah itu ada kalau kita tidak mendapatkan keutamaan padahal keutamaan itu ada jelas tapi kita nggak ngambil jelek gitu dalam urf tradisi masyarakat juga jelek apalagi dalam menurut syariat <tuh> wahtajja abu hanifah imam abu hanifah berhujjah bil Quran wal khabar apa alasan Abu Hanifah Quran dan khabar Qurannya mana fakolu faqra'u ma mat Quran ayasar Quran bukan 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 fatihah bukan harus fatihah apa yang mudah bagi kamu lah wa mal khabar dasar Abu Hanifah yang hadis fama roa Abu Utsman al Nahdi al Bihra an, an kal Amarni Rasulullah SAW an akhruj Rasulullah perintah kepada saya, saya keluar. Wa'unadi di dan saya berteriak. La sholata illa bikiro atin. Tuh, boleh di hati Walau bifati hatil kitab. Tidak ada sholat kecuali dengan membaca. Walaupun yang dibaca itu fatihah. Paham gak, paham gak? Jadi bahasa fatihah gak, gak, penting gitu loh, gak penting. Artinya, walau, walau. Sholat harus membaca. Membaca Quran. Walau fatihah juga boleh. Jangan gitu loh kira-kira. Jadi ringan, nggak wajib gitu. Masih panjang ini. <laughs> Al-fatihah. Thank you.